Ya, halo teman-teman semuanya. Kali ini saya bersama saya dengan Purba Kuncara. Kali ini saya mau mereview, ya. Sebenarnya bukan preview ya, tapi testing ya. Final test untuk Rodecaster Pro yang akan kita kirim. Juga ada mic, pod mic ya. Ini kita tes dulu sebelum kita kirim ke customer supaya nanti tidak ada masalah gitu. Oke, di depan kita sudah ada Rodecaster Pro ya, mixer Rodecaster Pro. Ya, oke. Sekarang kita mau nyalain. Nah, mengenai mixer ini kita sudah ganti adaptornya pakai adaptor lain karena adaptor bawaannya itu panas banget dan kalau digunakan lama-lama akan terbakar. Adaptor bawaannya itu cuma 1,5 ampere ya, 1,5 ampere 12 volt. Dan ini kita ganti adaptornya yang 5 ampere. Yang 5 ampere 12 volt juga. Ini kita sudah setting 12 volt. Ya, jangan diubah-ubah ini karena ini ada 15 volt, 18 volt, ini sudah 12 volt, kita kasih isolasi supaya nanti nggak ada yang berubah, oke? Nah, kita tinggal masukin di sini aja, masukin di sini. Kemudian untuk tombol powernya kita tinggal pencet di sini, agak lama. Kalau matiin juga dipencet agak lama, nanti tinggal di sini ada pilihannya nanti, oke? Nah, ini sudah nyala mixernya. Nah, yang ini ada fitur padnya ya, jadi ini untuk menyimpan apa ya, bisa jingle, bisa suara orang tertawa ya, suara-suara efek ini bisa disimpan di sini. Ini contohnya untuk volume dari pad ini ada di sini kontrolnya. Nah, ini sudah naik kan. Nah, suaranya bagaimana kita akan dengarkan lewat ini. Kalau didengarkan lewat headphone tentu Anda tidak akan bisa mendengarkan, makanya kita sambungin ke apa ini, amplifier kecil. Nah, sebenarnya ini untuk headphone ya, jadi ini kontrolnya untuk headphone di belakang sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini nanti kita coba satu persatu ya karena kita testing. Nah, sekarang kita naikkan volumenya. Udah, sebentar. Oke, ini untuk volume ke speakernya. Speaker ada di sini kontrolnya, kalau mau menambah speaker dari luar ya. Wih. Salah satu pad yang atas ya. Kemudian kalau ganteng, ya ini suara orang tertawa. Ini pengaturannya di sini. Nah, ini ada yang bagus juga. Ini ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini bisa dihubungkan ke HP kita. Jadi misal kita mau telepon gitu ya. Nah, kita berjaga-jaga lewat telepon, kemudian kita rekam ya di sini, itu bisa. Gitu. Ini suara orang tertawa, orang bersorak-sorai. Oke, nah, ini volume headphone kita buat separuh full dulu ya, full dulu semua. Oke, kita testing yang kedua. Ya, bunyikan ya. Ini juga bunyi. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau testing untuk mikrofonnya. Pod mic-nya kita setting secara sambungin semua ya. Kabelnya dari D, kita tinggal sambungin dulu. Oke, okay, ini kita sudah sambungin semua untuk kabel-kabelnya. Jadi kabel ini pakai jack Canon semua ya. Nah. Sekarang kita mau tes ini yang channel 1. Cek-cek, oh bukan. Nah, ini ternyata channel 1. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Suaranya bagus banget. Suaranya bagus banget. Apalagi kalau sudah punya suara bagus dimasukin di sini pasti lebih bagus ya. Nah, sekarang kita mau oke, sebentar.
Saya taruh dulu mikrofonnya. Sebenarnya harusnya pakai stand mic sih, cuman ribet nanti kalau kita harus masang stand mic di sini. Nah, di sini ada channel 1. Kalau kita mau select gitu ya, maksudnya mau nyeting gitu, kita tinggal pilih aja 1, 2, mana yang mau disetting kan. Nah, yang satu misalnya, ini mikrofonnya disesuaikan aja jenisnya apa mikrofonnya. Ini kita pakai Rode PodMic ya. Atau kalau pakai mic dynamic juga bisa, dipilih aja dynamic atau condenser ya. Kita anggap aja Rode PodMic karena kita pakai Rode PodMic ya. Kemudian levelnya. Levelnya kita juga bisa setting ini. Kalau butuh phantom power juga bisa ya. Tapi saya sudah setting untuk levelnya di 35 aja ya. Kemudian voice-nya bisa medium, bisa strong, bisa soft. Saya biasanya pakai strong. Ya, nanti disesuaikan aja dengan selera atau dengan karakter suaranya. Nah, kalau untuk voice tune-nya ini saya lebih senang dominan agak high ya, agak treble karena suara saya agak treble. Karena Rode PodMic ini untuk high-nya agak kurang dikit gitu loh. Dan low-nya agak kurang dikit dibanding Procaster ya. Oke. Untuk setting advance-nya ini semua dinyalakan aja semua. Ini processing. Kalau teman-teman nggak pakai ini, suaranya nggak enak banget. Nggak enak banget suaranya. Ini ada Aural Exciter. Ini suaranya enak banget. Ini kalau nggak dipakai ini nggak enak. Ya, mending di on-kan semua. Dan inilah yang membedakan mixer digital ini dibanding mixer analog. Jadi teman-teman mau pakai apa itu mix sebagus apapun, kalau tidak didukung dengan mixer yang bagus juga nggak akan enak suaranya. Perlu prosesor. Ini ada processingnya. Oke, nah, ini sekarang kita mau testing yang mic yang kedua. Mic yang kedua di mana? Oke, di sini ada fitur untuk mute ya, di mute. Kemudian ini ada untuk monitor. Di sini ada satu tambahan lagi ya, untuk headphone. Headphone-nya ada 4 karena mikrofonnya ada 4 karena emang ini didesain untuk 4 input. Nah, di sini juga ada untuk USB. Jadi kalau disambungin di laptop, nanti saya demokan untuk disambungin di laptop gimana supaya tanpa perlu kabel lagi gitu kan. Tanpa perlu kabel analog, kabel audio analog gitu kan. Nah, ini juga ada input analognya. Kalau misal input dari HP pakai kabel kabel speaker biasa dari HP masuk sini juga bisa, atau dari komputer PC juga bisa. Seandainya, jadi mungkin ini sudah didesain oleh Rode, seandainya USB-nya ini bermasalah, misal kok nggak kedeteksi, lah ya udah pakai ini aja, pakai analog aja inputnya. Kalau mau mutar lagu-lagu dari laptop atau dari PC atau dari handphone atau dari sumber lainnya ya. Kalau dari Bluetooth-nya ya tinggal ngonekin aja nanti. Gampang kalau Bluetooth ini. Oke, misal kalau dari Bluetooth ini tinggal di pairing aja ya. Bisalah kalau untuk Bluetooth ini. Oke. Selanjutnya kita mau testing yang mic kedua ya. Mic kedua di manakah Digo? Oke, mic kedua. Oh, di sini mic kedua. Oke, 1 2 3 cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini yang mic kedua. Cek 1 2 3 4. Ini untuk mikrofon kita masih banyak stoknya. Kalau mixer habis, dalam arti memang dari importernya tuh udah enggak ada barangnya. Jadi berbahagialah kalau bisa dapat barang di bulan ini karena sebetulnya semua import lagi ditutup atau gimana gitu ya. Check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Check 1. Ya, bunyi ya. Mic ketiga. Nah. Ini mic keempat. Check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Sip, semuanya bunyi. Oke. Okay? Oke, okay, sekarang kita mau coba contohkan untuk disambungan ke komputer gimana. Ini kita sambung dulu ke PC ya. Kebetulan saya pakai MacBook Pro. Kalau ke PC, PC-nya sebaiknya Windows 10 ya. Kemarin ada customer yang Windows 7 atau Windows 8, saya lupa, itu nggak bisa connect, nggak kedeteksi. Kalau Windows 10 saya sudah coba bisa. Oke. Okay? Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan bagaimana caranya menyambungkan ini ke laptop PC maupun ke MacBook Pro ya. Nah, ini saya contohkan sambung ke MacBook Pro. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini ada fitur USB. Ya, ini fitur USB-nya adalah pakai USB Type-C ya. Nah, kemudian sambungannya
pakai USB biasa. Karena laptop saya ini harus pakai Type C, makanya saya pakai converter ini. Nah, ya tinggal di setting di sini aja. Untuk outputnya pakai Rodecaster Pro stereo, kemudian inputnya juga sama, gitu ya. Nah, sekarang kita mutar lagu di sini. Ini sudah terputar ya di sini. Nah, kita tinggal naikkan volumenya di sini. Volume juga bisa dinaikkan lewat sini. Banderan. Oke. Seperti itu. Nah, gimana caranya kalau untuk recording? Ya, prosesnya sama aja sih sebenarnya. Jadi misal kita mau record yang mikrofon 1. Ini recording masuk ke mana tadi mic-nya? Oh, di sini. Check 1 2 3 4. Oke. Okay. Ini saya pakai GarageBand. Kita tinggal record aja di sini. Halo, 1 2 3, check 1. Ini kayaknya kurang keras ya. Halo. Halo, check 1 1 2 3, check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. Ya, kecil banget ini. Tinggal di setting aja di ininya. Di sensitivitasnya ya, di levelnya. Oke, kita coba putar ya. Rekaman kita tadi ya. Halo, check 1 1 2 3 check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 1 2 3. Sudah connect ke laptop. Ini yang terakhir, bagaimana caranya merekam melalui mixer ini secara langsung ya menggunakan micro SD. Ya, inilah keunggulan dari mixer ini sebenarnya. Jadi dia itu sudah ada fitur recording langsung tanpa perlu pakai laptop atau pakai PC gitu ya untuk recording. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Ya, agak ditekan ya. Oke, sudah. Ini UCut is full karena saya sudah pernah pakai. Saya hapus dulu untuk isinya. Bagaimana caranya? Ya, tinggal diklik sini aja. Micro SD. Ya, ini diiris saja, hapus saja. Sudah terhapus semua. Waduh, ada data nggak ya tadi ya? Kok lupa saya? Gak apa-apa. Ini kita kasihkan aja free. Kita hapus sekali lagi. Sebenarnya udah kosong, udah siap record nih ya. Oke. Ini dia lagi loading. Ini di format dulu karena tadi udah dihapus ya. Oke, ini sudah ready 30 jam recording ya. Bisa untuk recording 30 jam 46 menit. Ini kita tinggal tombol record ya. Ini sudah siap record ya. Kita coba record yang mix 1 ya. Check 1 2 3 4. Aduh. Feedback ya. 1 2 3 check 1 2 3 4 5 6. Ini sudah jalan. Oke. Sekarang kita stop dulu recordingnya. Nah, bagaimana cara ngeplay hasil recordnya? Ini kita akan play hasil recordnya.
Cek 1, 2, 3, 4. Nah itu tadi banging tadi ya, 1, 2, 3, cek 1. Ini saya nggak ngomong sama sekali nih, ini hasil recordingnya. Jadi di menu podcast ya, di menu podcast. Jadi tinggal gini aja, ini diklik ini. Kemudian tadi masuknya di hardware, sorry, di podcast. Nanti tinggal di play aja. Oke, kita setting dulu untuk jamnya. Saran saya, karena ini sudah ada firmware terbaru ya, firmware terbaru. Saran saya nggak usah di upgrade, karena yang terbaru itu hanya fungsinya untuk ini aja, apa, multi track. Nah, pengalaman saya di beberapa customer, saya pernah upgrade firmware dan ternyata malah justru nggak kedeteksi gitu loh, USB-nya nggak kedeteksi. Itu kan repot. Jadi tinggal di setting aja untuk jamnya, termasuk tanggalnya silakan di setting ya, nanti sampai sana silakan di setting. Oke. Ya, sekian dulu untuk final testing untuk produk ini sebelum kita kirim supaya nanti tidak ada masalah.